Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Opung Bombong, bersama lagi di acara kuliner campur-campur masakan rumahan. Sahabat Opung, ya, hari ini kita masak masakan rumahan, ya, mengekonomiskan budget yang kadang ibu-ibu, ya, sahabat Opung semua suka bingung hari ini masak apa ya dengan budget segini, dengan budget yang ya yang tidak bisa banyak kita belanja kondimennya, ya, cuma 20 ribu lah misalnya. Nah, Opung mencoba dengan 20 ribu, tapi kita cek dulu kulkas kita, ya, kalau rempah-rempahannya apa aja ada yang kita buat racikan, ya, nyata racikan ini cukup, ya, yang sesuai dengan budget 20 ribu, sup tahu dan telur balado, ya. Nah, tapi yang nggak sembarangan menu, ya, kita pilih dengan budget segitu tetap memberi sesuatu sajian makanan yang enak buat keluarga. Oke ya sobat, ikutin terus ya di konten kuliner campur-campur masakan rumahan. Dan jangan lupa di like, di subscribe, ditekan bell ya, teng-teng sampai ini. Lanjut di pojok atas, di follow Instagramnya Opung @endra_richard. Oke ya sobat, ikuti terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, yang kita lakukan di awal adalah merebus telur ya sobat. Buat telur. Oke sahabat, ini ada beberapa bahan racikan untuk kita buat telur balado dan sup tahu. 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 buah tomat, 12 cabai merah keriting. Ya, ini nanti di blender untuk telur balado. Yang untuk sup, ya, lada bubuk 1 sendok. Gula pasir 1 sendok, garam 1 sendok, kaldu bubuk sapi 1 sendok, dan racikannya bawang putih, bawang merah, ya, 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Oke sobat, ikutin terus. Nah ini sobat, nyawanya. Kita buat sup-supan, yang sederhana aja sobat. Langsung aja beli di pasar, sup-supan bu, sup-supan mas. Nah ini 5.000 nih, ini 5.000 ya, ya sobat ya. Tuh, ya, wortel, ada buncis, ada seledri, daun bawang, tomat, kentang ya sobat. Yo, ya, kita langsung jadiin aja sup-supan nanti. Sobat, Opung Bombong ini ada tahu nih. Ya, cukup beli 5-6 ya. Ini harganya juga 5.000 ya sobat. Jadi kita mengekonomiskan makanan rumahan ya. Nih dengan ini udah 10.000 nih sobat. Ini dengan 5.000 nih sobat nih. Dengan racikan-racikannya ya sobat ya. Nah, ditambah telur tadi beli 5.000 ya. Isi 4, isi 3 ya sobat. Jadi dengan 20.000 ya bisa dapat 2 jenis makanan, sup, tahu dan telur balado. Sobat, di sini ada telur yang sudah direbus ya. Tadi proses rebus Opung udah liatin ya, 4 buah telur. Wortelnya sedang diiris. Selanjutnya kentang, buncis diiris, kembang kol. Hey sobat, Opung Bombong, ini beberapa kondimen bahan untuk buat sup ya. Di sini ada wortel, ada kentang yang akan direbus. Berikut nanti terakhir tuh ada kol, ada ya, bawahnya rebus lebih awal. Wortel, kentang. Sobat. Oke sobat, proses mengulek racikan sup. Lanjut sobat, sekarang giliran tahu yang dimasukkan ke dalam panci rebusan sup. Racikan bumbunya, bawang merah, bawang putih kita masukkan. Diaduk ya sobat, agar menyatu semua bumbu, rasa adonan rempah-rempahan. Kalau cuma bawang putih, bawang merah. Kol udah masuk, buncis ya, sudah kecampur semua dengan teman-teman kondimen lainnya, sobat. Ya, daun seledri, sobat. Mudah dan gampang ya, sobat. Ya, daun bawang, sobat. Lada, bubuk. Ya,
Ada bubuk sama kaldu sapi. Kaldu sapi. Masing-masing satu sendok. Kalau kurang, ya, tambahkan sendiri. Ya, sesuai selera, ya. Cicipin dulu ya, sobat. Sop tahunya sudah matang ya, sobat. Tinggal diangkat, sobat. Maksud saya, sobat. Ya, sup tahu. Yang jelasnya sup tahu, sobat. Berikut kita akan masak telur balado, sobat. Oke, sobat. Ikutin terus ya. Buat yang telur balado. Sudah di blender. Cabai merah, tomat, bawang. Ya. Buat tadi yang sudah di blender ya, sobat. Untuk kita jadikan bumbu atau racikan ya, sobat. Bumbon. Ini kita terpaksa syuting malam nih, sobat. Ya. Sudah keburu gelap langitnya. Garam 1 sendok teh. Diaduk, sobat. Mulai detik-detik masuknya telur, sobat. Cepet banget tangan ibu itu ya, sobat. Ash, gak dikasih kesempatan kita, sobat. Ya, oke. Sobat, proses memasukkan telur dalam adonan panci. Dalam panci adonan. Nah, itulah apa namanya, sobat. Yang enaknya. Sobat, tunggu meresap. Nah, sobat, gampang dan murah meriah ya, sobat. Ya, dengan ekonomis budget, masak 20 ribu bisa dapat telur balado dan sup ya, sobat. Murah meriah. Proses dimasak ya, sobat. Telur balado. Telur balado, sobat. Wow ya, sobat. Wow ya. Telur balado, masakan rumahan. Kuliner campur-campur, masakan rumahan. Opung bonbon. Kuahnya dituang di sini, sobat. Sobat opung bonbon, ya. Telur baladonya sudah jadi, sobat. Ya, makanan favorit semua orang, makanan rumahan. Oke, sobat opung bonbon, ya. Dua jenis bahan makanan sudah jadi, ya, sobat. Dengan ekonomis budget atau dana 20 ribu ya, sobat, bisa dapat telur balado dan sup. Ya, sobat bingung-bingung cuma punya uang 20 ribu ya, sobat, kita cek bahan dulu di dapur ya. Kalau buat racikan menu makanannya sudah ada ya, tinggal kita beli bahan makanannya saja, sobat. Telur balado, sup tahu. Oke, sobat, ya, ikutin selanjutnya kontennya opung di kuliner campur-campur masakan rumahan. Oke ya, sahabat, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.